Kali ini kita akan mempelajari mengenai gerak lurus beraturan. Ya, gerak lurus beraturan disingkat GLB ya. Gerak lurus beraturan. Disingkat GLB. Pada gerak lurus beraturan ini formulasi yang berlaku v ya sama dengan s dibagi t ya, dengan keterangannya ya saya kasih keterangan di sini v itu kecepatan Satuannya meter per sekon, kemudian s itu jarak tempuh, jarak tempuh ya, satuannya meter, dan t itu waktu tempuh, satuannya sekon ya. S ya. Hati-hati antara S ini sebagai jarak tempuh dengan S sebagai satuan ya, sekon ya di sini ya. Atau untuk supaya tidak apa tidak rancu ya, kita perbaiki saja untuk jarak tempuh kita ganti dengan simbol X ya. Jadi X itu jarak tempuh. Baiklah selanjutnya kita akan langsung ke contoh persoalan ya. Contoh persoalan di sini. Oh, ke sebelah kiri aja. Ke sini ya. Jadi misalkan contoh soal satu, misalkan ada benda ya bergerak dengan kecepatan ya benda bergerak dengan kecepatan 10 meter per sekon. Tik ya. Kemudian setelah 10 detik benda menempuh jarak ya, menempuh jarak berapa meter gitu ya, titik-titik meter. Nah, ini cara jawabnya. Diketahui di sini ya. Ini kecepatan. Nah, kecepatan 10 meter per sekon. Jadi, V sama dengan 10 meter per sekon. Kemudian, waktu tempuhnya 10 detik ya. Jadi, T-nya sama dengan 10 detik. Ditanya jarak tempuhnya berapa? Jarak tempuh ya, menempuh jarak. Berarti x sama dengan berapa meter? Cara jawabnya, kita ada formulasi v sama dengan x dibagi t ya. Ini bisa Anda buat formulasi dalam bentuk segitiga seperti ini ya. Nah, gitu. Ya, jadi ini x ya, kemudian ini v, ini t ya. Jadi kalau ditanya V, X per T, kalau ditanya T, X per V, kalau ditanya X, V kali T. Gitu ya. Nah ini formulasinya. Jadi besarnya V sama dengan X per T, maka kalau ditanya X, V kali T. X sama dengan V dikali T. Maka X sama dengan V-nya 10 dikali T 10 jadi sama dengan 100 meter gitu ya. Kemudian kita coba lagi soal nomor 2. Ya, soal nomor 2 ya. Ah. Untuk soal nomor 2, sekarang misalnya motor ada motor ya. Bergerak pada lintasan lurus lintasan lurus dengan kecepatan kecepatan 72 km per jam ya, km per jam kemudian setelah Satu jam berapa jarak yang ditempuh motor? Ditempuh motor, nyatakan nyatakan dalam meter, dalam meter, nah. Ke? Yang pertama kita cek dulu tadi, bergerak dengan kecepatan 72 km per jam, berarti V-nya sama dengan 72 km per jam. Kemudian setelah 1 jam, nah ini setelah 1 jam, jadi waktu tempuhnya 1 jam. Kemudian ditanya berapa jarak yang ditempuh motor ya, berapa jarak yang ditempuh motor berarti x nya berapa caranya x tadi sama dengan x itu sama dengan v dikali t gitu ya maka nilai x sama dengan v nya 72 dikali t 1 ya sama dengan 72 km kemudian yang ditanya dalam dalam meter berarti 72 dikali 1000 ya. 72 dikali 1000. Titik itu kali maksudnya ya. Jadi sama dengan 72.000 meter gitu ya. Karena 1 km itu sama dengan 1000 meter. Kita lanjutkan pembahasan kita mengenai gerak lurus beraturan. Kali ini kita selesaikan persoalan ketiga ya, tadi soal nomor ini yang ketiga ya. Ya, ini disajikan data, Anda lihat di sini contoh dari gerak lurus beraturan. Ya, ciri-ciri dari gerak lurus beraturan itu dalam setiap periode detik ya, ini 2 sekon, ini setiap 2 detik, ternyata jarak tempuhnya sama ya detik setelah 2 detik 4 meter setelah 2 detik 8 meter setelah 2 detik 12 meter setelah 2 detik 16 meter kalau kita kurangi ya setiap kondisi posisinya dari kondisi awal kondisi akhir misalnya ini 4 meter dikurang 0 4 meter 8 meter dikurang 4 meter 4 meter 12 meter dikurang 8 meter 4 meter, 16 meter, dikurang 12 meter, juga 4 meter. Nah, posisi jarak yang selalu tetap dalam suatu kondisi waktu tertentu, ya, kalau di sini diukur setiap dua detik sekali. Dan nilainya selalu tetap, ini menunjukkan gerakannya itu merupakan e, gerak lurus beraturan. Nah, kalau kita lihat di sini, kita ingin menentukan kecepatannya ketika dia di detik. S setelah 2 sekon berarti kita lihat jarak tempuhnya setelah 2 sekon ya. Jadi SOA jarak tempuhnya itu sama dengan 4 meter. Kemudian waktu tempuhnya T dari O ke A itu sama dengan 2 detik ya atau 2 sekon. Maka kita tadi pakai X ya, bukan SOA ya, kita pakai X. Oke, kemudian ini satuan sekonnya kita ganti, nah satuan detiknya kita ganti sekon ya. Maka kita tentukan nilai v kecepatannya, kecepatan rata-rata dari O ke A ya, sama dengan kalau kita lihat di sini kecepatannya itu sama dengan x OA dibagi t dari O ke A, sama dengan. XOA-nya 4 meter dibagi 2 sekon. Sama dengan 2 meter per sekon. Kalau kita coba lagi dari kondisi A ke B. Jadi kita punya jarak X dari A ke B. Itu sama dengan dari A ke B 8 kurang 4. Ya ini jaraknya. Ya 8 kurang 4. Berapa? 4 meter juga ya. Jarak dari sini ke sini kan 4 meter juga ya. 4 meter. Jadi, xab-nya sama dengan 4 meter. Kemudian, waktu yang ditempuh dari a ke b juga sama dengan 2 sekon. ya. Maka kecepatannya v. V dari a ke b itu sama dengan xab dibagi tab. Sama dengan ya, xab-nya 4 meter kemudian TAB-nya 2 sekon. Maka hasil akhirnya ya sama dengan 4 bagi 2, 2 meter per sekon. Begitu pula kalau kondisinya kita lihat dari B ke C. Nah, kita lihat dari B ke C ya. Kita lihat dari B ke C juga sama nih. Dari B ke C jarak tempuhnya 4 meter, waktunya 2 sekon juga ini, 2 sekon ya. Jadi, jarak dari B ke C sama dengan 4 meter. Kemudian, waktu yang ditempuh dari B ke C sama dengan 2 sekon. Maka, nilai V BC sama dengan X BC dibagi TBC sama dengan xbc-nya 4 meter dibagi dua sekon sama dengan dua meter per sekon. Nah, kalau kita perhatikan setiap ini ya panjang dari B ke C, kemudian dari O ke A, dari A ke B, itu nilai kecepatannya selalu tetap. Nah, kecepatan yang selalu tetap inilah menunjukkan bahwa mobil ini bergerak lurus beraturan ya. Ya, jadi mobil ini bergerak lurus beraturan. Oke, contoh soal selanjutnya ya. Lanjut ke nomor 4, masih berkaitan dengan gerak lurus beraturan. Kali ini kita akan mencoba menyajikan dua benda ya. Misalnya ada mobil A. Sini ada mobil A. Dan ada mobil B. Mobil A dan mobil B ini dipisahkan pada jarak misalnya 100 meter. Gitu ya. Kemudian mobil B ini bergerak, mobil B bergerak dengan kecepatan VB sama dengan 40 meter per sekon. Kemudian mobil A ini bergerak dengan kecepatan 80 meter per sekon. Gitu ya. Anggap mobil A dan mobil B ini bergerak GLB. Jadi mobil A, kita kasih catatan sini. Mobil A dan Mobil B bergerak ya, bergerak GLB ya, gerak lurus beraturan berarti ini poinnya, poin pentingnya ya. Nah, pertanyaannya adalah kapan dan di mana ya, kapan dan di mana. Di mana ya, mobil A dapat menyusul mobil B, dapat menyusul mobil B. Gitu ya, anggap kedua-duanya start dalam kondisi sama ya, dari A dan B ini sama posisinya ya. Jadi, kalau kita lihat kondisinya seperti ini maka kita bisa dulu mulai dengan membuat sketsa geraknya. Nah, ya kita buat sketsa geraknya dulu dari mobil ini ya. Oke, saya buatkan sketsa geraknya. Ya. Oke, nah ini sketsa geraknya tadi. Ada mobil A dan mobil B. Ini mobil A, ya. Oke, nah, anggap kedua mobil ini bertemu di suatu titik. Nah, katakanlah titiknya titik C, misalnya ya, yang berjarak. Ya. Yang berjarak, kita belum tahu nih jaraknya berapa. Kita misalkan aja, jaraknya adalah X, misalnya ya, jaraknya X, maka. Syarat keduanya bertemu. Syarat bertemu itu bahwa waktu tempuh mobil A, ya di titik A sampai ke titik C, itu harus sama dengan waktu yang ditempuh mobil B ke titik C. Ini syarat bertemu. Dari sini kita ingat, ya, rumus GLB. Rumus GLB itu V ya sama dengan x dibagi t gitu ya x dibagi t nah ini ini jangan kita tulis x biar tidak tumpang tindih dengan formulasi kita misalkan aja sbc jadi jarak jarak dari b ke c gitu ya ini rumus glb nya v sama dengan x per t atau kalau kita modifikasi kalau kita cari t nya maka t sama dengan x dibagi v, gitu ya. Nah, untuk tac maka sama dengan x dari a ke c dibagi kecepatan dari a ke c. Kalau untuk tbc sama dengan x dari B ke C dibagi kecepatan dari B ke C, gitu ya. Kita ingat yang jadi pertanyaan kapan dan di mana keduanya bertemu, ya. Jadi ini yang ditanyakan adalah kapan keduanya bertemu. Sini ya. Jadi sudah ini tadi syaratnya adalah ini tAC sama dengan tBC. Maka dari formulasi ini ya bisa kita lanjutkan ya karena TAC sama dengan ini sama dengan XAC per VAC ya dan TVC sama dengan XBC per VBC maka bisa ditulis kita tulis di sini ulang ya kita tulis ulang TAC sama dengan TBC ya TAC yang ini XAC per VAC jadi bisa kita tulis kita ganti menjadi XAC per VAC sama dengan TBC itu sama dengan nih TBC XBC dibagi BC VBC jadi bisa kita tulis x dibagi vbc gitu ya. Sehingga kita peroleh nilai xac kita lihat di sini form dari xac ya. xac ya. Kalau kita lihat dari diagram grafik ini kita lihat a ke b 100, b ke c sbc, maka xac itu sama dengan 100 ditambah SBC. Kemudian XBC sama dengan ya SBC ini ya. Nah inilah diagram untuk jarak ya. Nah kita gunakan hasil diagram ini tadi ke sini. Nah. nah kita punya tadi ini ya. XAC sama dengan 100 plus SBC, XBC sama dengan SBC. Jadi XAC kita ganti. Nah ini XAC sama dengan 100 tambah SBC kita ganti ke sini. Jadi kita ganti menjadi 100 ditambah SBC dibagi VAC. VAC tadi kita peroleh ya dari grafik VAC. C karena GLB jadi di A80 sampai dengan C juga tetap 80. GLB berarti kecepatan tetap sepanjang lintasan jadi VAC nya 80. Kita ganti dengan 80. Ya jadi 80 ini VAC. Nah selanjutnya sama dengan XBC, XBC nya ini SBC. SBC ya jadi SBC sama dengan XBC ini kemudian dibagi per VBC. VBC-nya sama ya, sama dengan kecepatan dari B ke C ini. Dari B ke C besarnya 40 meter per sekon. Jadi VB VB-nya 40 meter per sekon. Kita tulis di sini. 40. Kemudian karena ini 80, bisa kita coret. Jadi berapa ini? 2 ya. Jadi bisa ditulis di sini 100 ditambah SBC dibagi 2 sama dengan SBC per 1 gitu ya. Kemudian kita kali silang. Kalikan dulu ke sini ya. 2 kali SBC. 2 kali SBC 2 SBC sama dengan Kemudian 1 dikali ke sini ya. 1 dikali sama dengan 1. 1 dikali 100 ditambah SBC. Itu. Ya, tutup kurung. Ya. Maka bisa kita peroleh 2SBC sama dengan 1 kali. 100 1 kali 100 100 ya ini kali kan kemudian 1 kali SBC ini dikali ditambah SBC SBC pindah pindah ruas ke sini kan pindah ruas menjadi 2 SBC dikurang SBC sama dengan 100 2 SBC dikurang SBC SBC sama dengan 100 meter. Nah, kapan keduanya bertemu menurut A? Kita ingat tadi bahwa X dari A ke C sama dengan 100 ditambah SBC. Jadi hasil akhirnya 100 ditambah 100. Maka menurut A, ya menurut mobil A, keduanya akan bertemu setelah jaraknya ya setelah menempuh jarak 200 meter ini menurut A ya menurut mobil A ini menurut mobil A kalau menurut mobil B XBC sama dengan SBC sama dengan 100 meter kapan keduanya bertemu T AC berarti TAC itu jarak tempuh dari A ke C ya dibagi dengan kecepatannya dari A ke C. XAC 200 ya. Dibagi VAC. VAC tadi 80. Nah, kita coret ini. Jadi 20 bagi 8. Kita sederhanakan sama-sama dibagi 4. 20 bagi 4 5. Ya, 8 bagi 4 2. 5/2 jadi TAC sama dengan 2,5 detik. Itu ya. Jadi keduanya bertemu setelah 2,5 detik menurut AC. Bagaimana menurut BC juga sama karena TAC sama dengan TBC ini tadi ya. TAC sama dengan TBC. Nah, inilah contoh persoalan untuk kedua benda ya yang bertemu pada ya pada kondisi tertentu ya. Inilah penyelesaiannya. Selanjutnya kita akan bahas ciri-ciri gerak lurus beraturan ya. Ini ciri-ciri gerak lurus beraturan GLB ya. Di sini akan ada beberapa tampilan referensi untuk memperlihatkan dan menunjukkan ciri-ciri dari gerak lurus beraturan. Ini kita lihat gambar yang pertama, ini gambar yang pertama ya. Kita lihat di sini ya. Jaraknya ya, jarak dalam setiap posisi misalnya posisi A kemudian ke B, C, D, E. Kemudian sampai dengan ke F, ini selalu sama ya, selalu sama untuk setiap detik. Nah ini untuk setiap detik, ya. untuk satu detik, satu detik pertama 5 meter, satu detik kedua 5 meter, berarti setelah menempuh dua sekon ya. Kemudian setelah detik ketiga menempuh 5 meter, selanjutnya 5 meter lagi dan seterusnya. Ini menunjukkan bahwa mobil ini bergerak dengan kecepatan yang tetap karena bergerak dengan kecepatan yang tetap, maka setiap detik, ya, setiap detik, setiap satu sekon, jarak yang ditempuh benda juga akan selalu tetap 5 meter, 5 meter, 5 meter, 5 meter, 5 meter. Kalau dari gambar ini kita bisa lihat berapa kecepatan mobil ini ya. Karena setiap satu detik dia menempuh jarak 5 meter, berarti kecepatannya 5 meter per sekon jadi 5 meter per detik karena setiap satu detik menempuh 5 meter ya jadi setelah 2 detik 10 meter setelah 3 detik 15 meter setelah 4 detik 20 meter dan seterusnya inilah karakteristik dari referensi yang pertama begitu pula kalau kita lihat dari referensi ini gambar yang kedua ini ya jadi setelah 1 jam ya setelah 1 jam ini bergerak dengan kecepatan 30 kilometer per jam jadi setiap 30 km akan ditempuh oleh benda ini setelah satu jam karena kecepatannya 30 km per jam berarti bisa langsung kita jawab di sini karena setiap satu jam 30 km berarti karena selisih ini satu jam dua jam berarti jarak tempuhnya ya ini sama dengan 30 km dari dua jam ke 3 jam juga 30 km dan kita lihat karakteristiknya Setel di jam pertama 30 km. Setelah 2 jam, kecepatannya tetap 30 km. Setelah 3 jam, kecepatannya tetap 30 km per jam. Ini menandakan bahwa ini juga merupakan gerak lurus beraturan. Nah, kemudian selanjutnya yang lebih lebih mendalam untuk memahami karakteristik gerak lurus beraturan ini, kita bisa melakukan percobaan di lab menggunakan alat namanya ticker timer. Nah ini gambar dari ticker timer. Saya perbesar ya. Nah, ini gambarnya ticker timer. Jadi ini ada kertas, ada kertas yang panjang ya. Kertas tempat uh, mengetik ya. Ada tik di sini. Ada kardo karbon ya. Ada kertas karbon kertas karbon, kemudian ini sedemikian rupa ini bisa memberikan ketukan, tik 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 gitu. Nah ini mobil ini digerakkan ke sana ya, digerakkan ke arah sana sehingga meluncur maka tiket timer akan bergerak sehingga akan diperoleh hasil yang setiap tiknya itu panjangnya sama, ya setiap tik ini jaraknya sama gitu ya karena jaraknya sama ini menunjukkan bahwa benda tersebut bergerak lurus beraturan. Nah, kalau kita potong, misalnya per 3 titik, setelah tiga titik dipotong gitu ya, setiap tiga titik ya dipotong, tuh 2, tiga dipotong, terus dipotong, dipotong, maka akan diperoleh gambar seperti yang ditunjukkan pada gambar yang tengah ini. Gambar yang tengah ini menunjukkan bahwa mobil tadi bergerak lurus beraturan. Ini ya. Nah, ini grafiknya T terhadap X terhadap jarak ya. Karena kan ini panjang kertasnya ya. Nah, kalau yang ini bukan, ini bukan. Nanti kita pelajari ini berkaitan dengan gerak lurus berubah beraturan. Selanjutnya bisa juga diperoleh dalam bentuk grafik. Untuk grafik S terhadap T ya. Jadi S ini jarak terhadap waktu. Kita bisa lihat pada posisi 2 meter di waktu tempuhnya 1 detik. Pada posisi 4 meter waktu tempuhnya 2 detik. Pada posisi 6 meter waktunya 3 detik. 8 meter 4 detik. Kalau kita lihat kita tahu V itu kan sama dengan X dibagi T. Atau dalam hal ini diganti dengan S bagi T ya. Ketika S-nya 2, T-nya 1 detik. Hasilnya 2 meter per sekon ya. Kemudian ketika ya ketika S-nya 4, kemudian waktunya 2 juga sama. 2 meter per sekon. Nah, ini detik ke-1, detik ke-2. Begitu juga di detik ke-3, kecepatannya 6, eh, jaraknya 6, posisinya 6, waktunya 3. Hasil akhirnya nanti 2 meter per sekon juga. Gitu ya. Bisa juga dilihat dari kecepatan rata-rata, kecepatan rata-ratanya ya. Misalnya ini dari posisi awal ya, 0 ya, posisi 0. Jadi, kalau menggunakan kecepatan rata-rata sama dengan posisi akhir 2 dikurang posisi awal 0 dibagi waktu 1 dikurang selang waktunya dari sini ke sini 1 detik satu hasilnya 2 meter per sekon ya dari posisi 0 ke posisi 1 kecepatan rata-rata dari posisi 1 ke posisi 2 juga sama posisi 2 4 posisi 1 2 kemudian selang waktunya ini 2 dikurang 1 1 1 detik 4 dikurang 2 2 juga sama 2 meter per sekon Oke okay. Nah, kalau kita teruskan, maka akan diperoleh kecepatan yang konstan, yang besarnya 2 meter per sekon. Ya. Bisa juga nilainya kita peroleh dari menentukan gradien ini alfa. Ya, bisa juga pakai tan alfa. Tan alfa ini menunjukkan V, ya, kecepatannya. Ya. Jadi tinggal kita bagi 8 bagi 4, sama dengan ya, panjang gradien ini kan 8. 8 dibagi 4. 8 bagi 4, 2. Nah, grafiknya menurut grafik kecepatan, lurus saja gini. gitu kan? Karena setiap detik, detik pertama, misalnya tadi 2 kan. Kemudian detik kedua juga dua kecepatannya. Detik ketiga juga dua. Detik keempat juga dua. Jadi seterusnya maka kecepatannya akan membentuk garis lurus ya. Garis horizontal yang lurus. Garis mendatar yang lurus ya. Inilah karakteristik atau ciri-ciri dari gerak lurus beraturan.